Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah mengatakan pemerintah Aceh menjadikan ajang kejuaraan nasional catur tahun 2018 sebagai bentuk uji coba pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2024 yang akan juga dilangsungkan di Aceh. Ajang Kejurnas Catur ini sebagai uji coba menuju tuan rumah PON dan juga pemerintah Aceh akan menjadi tuan rumah yang baik, dan itu semua dimulai dari Kejurnas Catur ini, kata Nova saat membuka Kejurnas Catur ke-47 tahun 2018 sekaligus Rakernas Percasi di Banda Aceh, Rabu 10 Oktober 2018. Kejurnas Catur yang diikuti oleh 496 atlet dari 29 provinsi, mereka akan berlaga selama 6 hari dan juga bertanding dalam 17 kategori, mulai kategori junior, senior, hingga veteran. Pemerintah Aceh didukung KONI Aceh, kata Nova, sangat mendukung setiap event olahraga yang diselenggarakan di Aceh. Senada dengan Nova, Ketua Harian KONI Aceh Kamarudin Abu Bakar mengatakan, Kejurnas Catur tersebut menjadi salah satu tolak ukur bagi Aceh yang nantinya akan menjadi tuan rumah PON bersama Sumatera Utara di tahun 2024. Kamarudin berharap lewat kejuaraan itu bisa lahir atlet berprestasi Aceh dalam olahraga catur. Karena itu, mereka nantinya juga akan dipersiapkan untuk mengikuti Prapon dan juga PON di Papua pada tahun 2020 mendatang. Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada PB Percasi yang sudah memberi kepercayaan bagi Aceh untuk penyelenggaraan Kejurnas dan Rakernas. Yang kedua, Aceh juga sedang menata kembali cabor catur. Kita juga ingin menyumbangkan atlet-atlet catur untuk nasional dan kalau bisa tentu bertanding di kancah internasional. Nah, pembinaan lebih banyak ke yang muda. Mudah-mudahan sejak usia dini putra-putri Aceh sudah terjun ke cabang catur dan mudah-mudahan kita bisa menyumbang atlet untuk nasional, untuk berlaga di internasional. Yang ketiga, saya sekaligus ingin mengajak semua peserta selain bertanding di cabang catur juga melihat Aceh melalui Banda Acehnya, ibu kota provinsi, dan mudah-mudahan persepsi tentang Aceh terus bisa kita perbaiki dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi event-event nasional diselenggarakan di Aceh. Dan selamat buat Kadispora sudah berhasil menyelenggarakan event Kejurnas Catur di Aceh.